Kita kali ini akan membahas Minecraft 1.19.30.4 dan saya akan bahas secara seluk-beluknya. Kita langsung. Enchantment Table sekarang bisa mengeluarkan suara setelah kalian mengenchant item. Oh shit, suaranya kegedean. Udah. Oke, kita langsung saja bakalan enchant di sini. Masukin lapis lazuli dan masukkan diamond sword kita ke enchant. Menghasilkan suara. Nah, kalau di versi sebelumnya itu gak bakalan menghasilkan suara. Dan kita bakalan enchant pedang kita, tidak ada suaranya. Selanjutnya ada perbaikan tekstur melon yang bagian bawahnya itu tidak sama dengan bagian atasnya. Kita lihat deh ya. Tom Lord, Anda kan main di versi baru bukan yang lama. Iya juga ya. Kita cobain di versi dulu deh. Gimana ya itu bedanya ya. Minecraft itu sekarang loadingnya lama ya, mungkin tambah berat teman-teman. Jadi kita sudah di versi official yang sebelumnya. Kita lihat melon atas sama bawahnya itu kayak gimana gitu. Kita bakalan kasih grass block, kasih melon. Oh, bawahnya rata teman-teman. Oh iya. Wow. Minecraft rasis. Nah, jadi teman-teman di sini juga ada perbaikan yang dimana jika kalian ngasih blok lampu lalu ditimpa dengan armor stand, maka si blok lampunya itu hilang, teman-teman. Bentar aku searching dulu di Google cara mencari blok lampu di Minecraft. A few inches later. Oh, right. Oh. Ah, iya benar. Nah, seperti kalian bisa lihat ya, ini adalah blok lampu. Ya, selanjutnya kita akan timpa menggunakan armor stand. Kita bakalan lihat hilang teman-teman. Oke, kita sudah berada di versi terbaru. Kita pasang di sini dan kita bakalan ambil armor stand. Kita bakalan lihat apakah bakalan hilang. Oh, sekarang jadi bareng teman-teman, jadi nempel. Ada perbaikan juga untuk perahu peti itu bakalan gak ngedrop item di dalamnya jika kalian bunuh menggunakan slash kill. Kita langsung saja bakalan kasih di sini bot chest. Kita langsung aja isi. Woi, kenapa malah naik ini? Ntar ini gimana cara bukanya ya? Ah, harus sneak. Oke, kita langsung aja isi dengan batu teman-teman dan kita bakalan coba di versi baru ini apakah itemnya bakalan jatuh atau tidak. Slash kill at e. Langsung keluar semua kan, tapi di sana mati cuy, kasihan si ayam. Resmi season kedua dikonfirmasi. Empat seri anime yang diumumkan akan mendapatkan adaptasi season 2 kabin undang-undang sendiri. Anime apa nih? Yos, kita coba di versi lama ya. Kita langsung aja isi. Malah naik terus dari tadi. Astaga. Oke, kita langsung isi dengan batu. Dan kita bakalan coba bunuh menggunakan slash kill at e. Itemnya hilang, gak kayak ikan tuh. Terbukti di Minecraft itu perahu adalah makhluk hidup teman-teman. Ada perbaikan yang dimana saat kalian memakan sop atau stew di Minecraft, si mangkoknya itu bakalan pindah slot inventory. Nah, di sini saya masih penuh, saya bakalan lari-lari dulu biar kurus. Kok enggak kurus-kurus? Nah, baru berkurang dah.
kalian bisa lihat itu mangkoknya ya, langsung keluar sendiri. Nah, kita bakalan makan mangkok satu lagi. Kita bakalan langsung aja makan. Pindah sendiri. Oke, kita sudah berada di versi terbaru. Kita langsung aja makan. Nah, sekarang mangkoknya gak bakalan copot, teman-teman. Kita bakalan coba jika kita bakalan pindahin mangkok satu lagi. Udah gak pindah, teman-teman. Sama halnya dengan mangkok, di sini juga ada perbaikan tempat botol air berpindah sendiri saat kalian meminum air. Ini changelognya makin aneh-aneh aja dah. Kita langsung saja bakalan coba di game mode survival. Kita ambil air dan kita bakalan minum. Tuh, sekarang udah nggak pindah ya. Oke, kita sudah berada di versi 1.19.22 lagi. Kita langsung aja minum airnya. Pindah lagi. Perbaikan pagar kayu oak dan mangrove itu tidak terbakar, teman-teman. Kita langsung saja bakalan coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung saja bakalan pakai flint and steel. Bakalan kebakar nanti. Tuh kan cuman tersisa 2 kayu, teman-teman. Yang pertama kayu oak yang tidak terbakar, sama kayu mangrove juga yang tidak terbakar. Hebat dua ini. Meanwhile, oke, kita sudah di versi terbaru. Kita bakalan lihat apakah benar-benar bakalan terbakar. Kita lihat, oke, yang lain udah mulai terbakar. Oh, itu juga udah hilang mangrove. Ayo, Oax. Oax, kamu bisa terbakar. Di changelog selanjutnya, teman-teman, itu si villager yang ada namanya sekarang muncul namanya di layar trading. Kita langsung saja bakalan ke unveil. Kita kasih nama name tag-nya misalnya Oke, kita langsung aja ambil dan kita kasih nama ke si ini. Nah, kita langsung aja ambil emerald. Kita langsung trading. Pak Anuin, kamu nggak jualan? Oh, dia gak jualan, guys. Tokonya lagi tutup. Okay. Siapa yang di sini yang punya pekerjaan? Kayaknya nganggur semua dah ini. Nih, aku kasih nama kamu itu. Enggak juga, oke. Nganggur dia. Ini. Ah, seperti kalian bisa lihat di Minecraft lama, itu namanya gak ada, teman-teman. Tapi namanya level 1. Gak ada nama Anuin. Malah ngegosip mereka, guys. Oke, kita sudah berada di Minecraft terbaru dan tepat di depan saya ini bapak-bapak yang udah ada kerjanya, teman-teman. Kita kasih nama dulu, jangan bapak-bapak ya. Bapak Anuin. Nah, si Bapak Anuin ini kita bakalan langsung aja buka trading. Nah, namanya langsung muncul di sini, Anuin Novice. Oh, dia jadi masih level 1. Jangan seperti yang ada di sini. Ini tuh nganggur. Di sini juga ada perbaikan player spectator yang si caps-nya itu masih kelihatan walaupun di mode spectator. Kita langsung aja ke dressing room. What the? Gak bisa dipencet ini. Ngebug Minecraft-nya ngebug. Oke, saatnya kita langsung pakai capes. Nah, oke, kita langsung saja kembali ke dunia kita. Nah, jadinya kita langsung saja ke / game mode spectator. Oh, harus dari sini. Ribet banget ya Minecraft sekarang. Harus keluar dulu baru bisa ganti. Kita langsung saja bakalan ganti ke game mode spectator. Akhirnya bisa. Seperti kalian bisa lihat ya, capsnya itu sekarang udah gak ada, teman-teman. Ini bagus banget hidungnya. What? Squidward, ini adalah polisi tidur. Nah, jadi kita sudah berada di versi sebelumnya lagi. Kita langsung aja ke / game mode spectator. Wah, kalian bisa lihat ya, si capsnya itu masih kelihatan. Sekarang itu mode spectator gak bakalan ngeliatin animasi kebakaran ataupun kabut di dalam
Salju. Gua ngomong apa anda? Oke, kita langsung saja ambil cauldron setelah lava. Ah, ini dia. Kita langsung saja 1 2 1 2. Nope. Nah, ini baru benar. Nah, ada animasi kebakaran ya. Dan ini efek kebakarannya itu bisa kelihatan sama orang parahnya. Kalian masih melihat kabut walaupun di mode spektator. Meanwhile. Nah, gak ada kabut-kabutnya lagi kan? Nah, kita coba deh ke lava. Tuh, kita udah gak kebakaran lagi, kita kebal. Bahkan Gus Samsudin aja kalah.